Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ulun lukimah habi kadang pertanyaan ulun tuan hana menyangkut dengan pembicaraan Nabi, tapi walau menan karena katanya ilmu yang wajib dituntut adalah ilmu hal. Jadi dalam halnya abi perlu ulun tanya Nabi. Jadi menyebarkan abi munyo masalah dapat duk peng bak beng. Yang dapat duk peng bak beng si juta. Yang tetap yang tacok si juta. Adapun yang lebihnya yang munyo awal-awal mungkin harim. Tapi urunyo urung beng kai peget mungkin dengan alasan akad mudarabah. Mudua laba. Jadi kiban peng yang dijuk le urung beng nyan pu isah ke tanya terima ngabi atau harium atau jino hana dijuk lepeng berupa dijuk hadiah. Onan kementang ngabi pertanyaan daripada ulun tuan lebih dan kurang ulun tuan lekemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tama masalah bank, persoalan bank. Menyebarkan dalam na bank syariah. Uronyo karena bank syariah dengan menggunakan prinsip akad mudharabah. Mudharabahnya bahasa yang dipakai dalam fikih kontemporer. Nyo fikih klasik yang biasa gebut urang dayah geukeun akad kirat, akad mudua laba. Prinsip syariat akad kirat menurut syarak tidak merugikan sebelah pihak dan tidak mendalimi sebelah pihak. Maka lang kitab mulai dari nyokan madan dakrib fatul karib lah yatuhnya lem fatulih wal ribuhu wal kusranu bainahuma laba dan rugo tanggung bersama. Mio prinsip bank konvensional awaknya hana mau tahu wadetanya rugo tacok modal bak bank konvensional mesti 40 juta. Awaknya tetap lagi yang kai syarat padum bayuh, haru tabayuh. Walau itanya kedai ka musibah kita mau mencuri, namu tahu. Tapi menyobeng syariat, sistem syariat, laba tanggung bersama, rugo juga kira bersama. Yang menurut syariat. Matanya naik pejalan le BSI atau le Bank Aceh? Wallahu alam. Sebab nak pernah le pihak MPU Aceh, MPU Pusat, gehe direktur Bank Aceh dengan Bank BPD. Getanya yang kiban prinsip awaknya, puka butuh 100% prinsip syariat. Nya cerita le bacut, mengamuho gambaran. Kun awak bank, pihak bank, yang pengakuan awaknya di depan majlis MPU Aceh. Kamu siap berjalan sesuai lagi syariat 100%. Tapi soik jamin masyarakat baik pengut. Pak biasa saya kata tagih laba kagu pegah hana laba takalan gak nyan kagu belum motor baru takalan gak nyan kagu belum Honda baru takalan gak nyan ka gepegak rumah lain tapi bab babah tapi hana laba saka nyo ke yang pihak bank dikhawatir harus dia yang siap dijalankan prinsip syariat yang lain pertama. Jadi urangnyo tetakalan sistem kerja bank sebagian besar mio bank syariat kamu memenuhi dengan sistem-sistem syariat. Walau na hal-hal yang lain kadang-kadang mentang se, mentang atas se, maka na urung istilah sok baje lain dega. Data se. Man persoalan riba. Ilun jelaskan macut le, yang riba tu. Idon ni cok peng bak bank 30 juta ni pinjam. Nyan pu man 30 juta riba. Panai mandir 7 juta riba. Yang riba kan yang zaid, ziyadah. Neputang peng baklong, nemutang peng baklong 7 juta. Yang riba yang tu. Yang nebayuh lebih itu. Yang lebih yang nebayuh 10 juta. Agan 10 juta yang. 10 juta yang riba tu. Yang 10 juta kan mandir 10 juta riba. Lu nunjuk peng kerana peng ada dari panen sawit. Tunjuk 30 juta yang empat tungku lembutang penggeran 30 juta. Pengen terimanya halil pahna. Halil. Bak lewat syarat ilung bayuh lebih, yang kian lebihnya riba.
kali tabo mam menyolam akadkan kari syarat bayi lebih dalam fikih akadnya pasit pate akad pasit peng yang memilikinya hanjit gemilik menyodasar akad melewat bank kadi ibah kejok ju hai tim hai cok le lawan pun kamu kali mujuk kerana gemilik dari segi lain kerana dari segi akad yang nak gemilik dan transaksi pasit yang dilakukan dengan akad beno dosa dosa ada nama melakukan akad pasit jadi kan tiada berdepat hukum hanjit secara umum adi tak perinci le pertama le ron ijak bak bank nak pegang akad panena musapu dan berakad tulis-tulis sekai kubur dengku nak buka rekening apa syarat jawab DP ke habis cenai tekan print ke ya oh musapu dan berakad hanan berakad sapu berarti kan berarti ron ku bapeng bak bank karena hanan pegang akad sapu hanji takkan ron kan niat pegang akad riba jadi mana musuh sapu dan mana akad riba hanan lafad kan hanan akad sebab ribanya baru terjadi benar akad akad perlu lafad hanji dengan cara tulis-tulis harus benar lafad. Jadi akad ribawi hana. Mempeng kata cok dia ada pinjam. Nyan melakukan akad pasit. Dosa tanya karena melakukan akad pasit. Peng man kibancara tak miliki. Karena kaipidin. Kau kejut tak puas pengen. Yang harim kita melang riba. Bayaran yang lebih. Yang bayaran lebihnya kita melang kategori riba. Maka hanjit tak hukum mandum peng-beng termasuk hadiah beno kita malang riba karena produk bank le kan untuk pubungong peng to bank na produk-produk yang lain di nauni lain termasuk menampung peng jamaah haji termasuk na bidang-bidang yang lain lem kan hanya sekedar untuk deposito bank deposito peng yang mutlak kita malang riba yang menyo sistem deposito yang ada doki, ada elak. Penyataannya dah pakai transaksi bank untuk sebatas kirim-kirim peng. Ada belanja medan, dah pakai rekening untuk mengat mudah dah kirim peng. Oh peng, ya ikuh peng, tanya lewatnya, nyata nama ujrah. Nama ujrah, minta you kirim bak urung, kan icok cik ujrah. Jadi, nyan hanjit dah pegah harim. Jadi hanjit dah hukum, minta nama urung kau kerja bak bank, nyan kau pupuk harim mandu. Anjir, karena nak produk-produk bank yang masuk dalam kategori haram riba pun yang zaidahnya baru kira riba. Jadi uronyo dengan hadir bank syariat dan melalui kanun LKS lembaga keuangan syariat yang diterapkan di Aceh memang hana dibiidin le untuk ubena bank konvensional beroperasi di Aceh. Kayi mi urang na ATM bank konvensional yang paya tarik belah di Kuala Timpang. Belah di perbatasan Medan merujuk tarik bank. Nyino Aceh dapat tarik le karena ka berlaku kanun LKS. Jadi dengan diterapkan kanun LKS-nya minimal kena ke arah perubahan. Man berubah ubebut lagi syariat. Yang tahu jamin. Urundayah lah nanti ubebut sesuai ke syariat. Jadi intijih kena arah kepada kebaikan. Nak ingin untuk berubah. Ha, jadi tanya pi baik mana bentit merasa pesimis. Saya tanya kau menyebab pupep kau memang bagahan. Yang pu syariat kan tau baje lagi. Tak tentu. Ya minimal lewatnya karena niat baik itu yang pegut. Mampu sertuh persen syariat. Mungkin butuh proses dan waktu. Yang mungkin sebagai perkhidmatan untuk membuka wawasan atau pemahaman dan yang mentang. Kedua masalah.